Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Mama Din. Dan hari ini saya akan membuat masakan sederhana ala Lombok. Beberok teri. Selain beberok terong, beberok kacang panjang, ada juga beberok teri loh. Beberok teri ini cocok banget dihidangkan dengan nasi hangat, kerupuk, dan bisa juga dihidangkan dengan sayur bening. Sebelum kita mulai membuatnya, jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Mama Din. Yuk, kita siapkan bahan-bahannya. Dan ini bahan-bahannya. Teri ini sudah aku buang kepalanya ya. Kangkung. Bumbunya cabai sesuai selera. Bawang putih bakar. Kalau suka terasi bisa gunakan terasi bakar. Jeruk limau, garam, dan tomat. Dan di sini juga saya menggunakan tempe untuk pelengkapnya. Pertama sekarang kita akan mengulek bumbunya ya. Ini cabenya sudah aku potong-potong, bawang putih masuk, garam, bismillahirrahmanirrahim. Tapi maaf saya kurang pandai mengulek ya. Dan ini hasilnya tadi setelah melalui perjuangan saya mengulek cabenya. Dan sekarang kita akan masukkan tomat. Bismillahirrahmanirrahim. Tomatnya juga saya potong-potong ya biar proses pengulekannya lebih mudah lagi. Kita ulek lagi sampai benar-benar lembut. Nah, ini tomatnya atau sambalnya ini sudah lembut ya. Di sini saya sudah memanaskan air ya. Ini airnya sudah mendidih, saya tambahkan garam untuk merebus kangkungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rebus kangkungnya. Ini kangkungnya sudah matang, kita angkat dan tiriskan. Dan sekarang saya akan menggoreng tempenya ya. Tadi tempenya aku kasih garam sama merica saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menggoreng sedikit saja karena sendiri yang makan. Ini tempenya sudah matang ya, saya angkat. Langsung saja saya akan goreng ikan terinya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ikan terinya cepat matang ya. Ikan terinya sudah matang dan ini harus benar-benar dalam keadaan panas. Kita masukkan ke sambal yang tadi kita ulek. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh.
Nah, sekarang kita agak tekan-tekan sedikit ya. Tinggal kita aduk. Beri perasan air jeruk limau. Dan satu lagi ini jeruk limaunya saya potong-potong ya. Ini benar-benar harum baunya nih. Aroma limau. Aroma ikan terinya yang digoreng. Aroma sambalnya yang kena tadi dengan minyak panasnya. Sekarang kita sajikan. Sekarang saya akan menyajikan langsung dari cobekannya ya, dari pengulekannya. Saya lebih suka banget ini kalau beberuk atau plecing itu langsung dari pengulekannya, rasanya lebih nikmat. Kangkungnya saya taruh di sini juga. Kemudian tempenya juga saya taruh barengan. Ini kalau suka juga bisa agak digeprek-geprek ya tempenya, biar rasa bumbunya lebih meresap. Dan inilah resep sederhana kita masakan Lombok ala Mama Din. Beberok teri khas Lombok. Terima kasih sudah menonton videonya. Selamat mencoba. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan nantikan resep-resep terbaru dari saya, masakan Arab dan masakan Lombok.